Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menikmati suasana yang ada dan di saat kita beristirahat, kita merebus air, bikin kopi, dan kita merebus juga ubi rambat yang telah kita panen. Dan sesudah itu, setelah istirahat melaksanakan kewajiban, kembali lagi kita untuk melanjutkan memanen, ya, memanen ubi rambat. Ini cuma 1-2 jalur ini, guys, tapi alhamdulillah sisa dari ubi rambat yang tenggelam kemarin alhamdulillah ada yang bagus, ya. Dan teknik yang kami lakukan ini adalah bagaimana supaya bedengan ini terbentuk kembali, dan tangkai-tangkai dari ubi rambat ini kita ambil yang bagus lalu kita tancap kembali. Dan harapan kita kedepannya ini setelah dipotong rumputnya, kita semprot, ya, semprot, dan kita upayakan tidak usah dibakar supaya menjaga kelembaban tanah, suhu tanah. Dan rencana ini akan kita tanam kembali ubi rambat, ya, perantaraannya. Kemudian ada wacana sih, ya, untuk nanam semangka, karena semangka ini nilai jualnya ada dan usianya berkisar 2 bulan saja. Oke, guys, silahkan nikmati saja video dari Syah Una kali ini. Silahkan like dan komentar dan berikan masukan saran yang baik. Inilah Syah Una ketika tidak ada aktivitas yang pokok, maka kita berupaya berinteraksi dengan alam dalam hal memberdayakan alam ini sesuai dengan kemampuan kita. Oke, selamat menyaksikan. Ini sepertinya banyak ini sini nih, guys. Wah, agak dalam lagi. Kita cungkil lagi, nah. Alhamdulillah. Ah, mulai dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, satu pohon ini, guys, 7, 8 beredar sang bumi, dari matahari merangkaikan waktu tahun berlalu. Merangkaikan waktu tahun-tahun berlalu, namun cintaku takkan pernah berubah. Masa demi masa kita berdua takkan pernah berpisah, baur dalam cinta, berlayar bahtera mengarungi samudra, mencapai. Nah, di
Dan sesudah itu kami ke rumah dulu melaksanakan ibadah kewajiban, baru mengambil hasil panennya. Badai dan gelombang yang datang merintang takkan merubah haluan cinta kita. Padamu nakoda ku tambahkan cinta, bawalah aku ke pulau bahagia. Beredar sang bumi mengitari matahari, merangkaikan waktu tahun-tahun berlalu. Namun cintaku takkan pernah berubah, masa demi masa kita berdua takkan pernah berpisah, baur dalam cinta berlayar bahtera mengarungi samudra mencapai tujuan negeri pantai harapan. Dan ini alhamdulillah ada satu keranjang, guys, lumayan untuk kita makan-makan bersama dengan keluarga dan rekan-rekannya, mungkin bersilaturahmi atau yang menyukainya. Jika ada rezekinya sama saya, pasti akan sampai ke dia. Dan mungkin cukup ini sajiannya, dan terima kasih lagi bagi para subscribe saya atau orang-orang yang mampir di tontonan video kami, Hidup Berladan.